ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أسبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمات yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya. Nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat kekuatan, dan yang paling terbesarnya adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang mana Allah tabaraka wa ta'ala telah melimpahkan kepada kita, dipilih oleh Allah dari segenap makhluk-Nya untuk kita menjadi orang-orang yang menerima hidayah, hidayatul iman wal Islam, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan agar kita menuju kepada Allah, mencapai ridha-Nya dan mendapatkan keutamaan-keutamaan daripada-Nya. Kemudian semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian nanti. Kemudian daripada itu, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah tabaraka wa ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya makhluk yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tidak ada yang membedakan di antara manusia, antara lelaki dan wanita, melainkan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang bertakwa kepada Allah,
sawa'un kana minar rijali awin nisa, apakah dia dari kalangan lelaki ataupun wanita, maka dialah orang yang utama di sisi Allah. Oleh karena itu, mencapai ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah perkara yang terpenting di dalam hidup kita. Karena tanpa takwa kepada Allah, maka kehidupan ini akan menjadi kehidupan laksana, kehidupan yang dialami oleh makhluk-makhluk yang lainnya, sehingga tidak ada keutamaan di dalamnya. Tapi dengan bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan manusia itu sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang dibedakan oleh Allah dari segenap makhluk-makhluk yang lain, baik itu hewan, tumbuhan ataupun yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara mengenai al-mar'ah atau kata majmuknya, yaitu an-nisa, para wanita, di dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan wanita di dalam Islam sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang tidak direndahkan oleh kaum lelaki. Namun bukan berarti bahwasanya para wanita itu bisa melampaui dan melewati kodratnya. Karena Islam menempatkan para wanita sesuai dengan kodrat mereka yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Manusia di dalam mensikapi an-niswah atau al-mar'ah, mensikapi wanita, ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang membebaskan segala hal, segala perkara untuk wanita, sehingga menjadikan para wanita ini sebagai ajang permainan, ajang syahwat, ajang kepentingan, dan berbagai hal yang lainnya, dan memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada para wanita. Menurut mereka bahwa kebebasan para wanita itulah yang merupakan keadilan yang sesungguhnya, sehingga mereka memperlakukan para wanita sampai mereka keluar daripada kodratnya sebagai wanita. Dan inilah yang banyak kita saksikan pada hari ini, di mana para wanita itu mereka berada fi kulli majal, mereka berada di setiap ruang, di setiap bidang, di setiap arena kehidupan. Sampai-sampai kita tidak bisa membedakan mana yang pria dan mana yang wanita. Inilah kebebasan yang diusung oleh Al-Kufar untuk menjadikan wanita itu kembali kepada kehinaan jahiliyah yang dahulu Allah tabaraka wa ta'ala telah menyelamatkan mereka daripadanya. Kemudian kelompok yang lainnya adalah orang-orang yang mensikapi para wanita dengan ihmal, mensikapi para wanita dengan sikap yang abai, tidak mempedulikan mereka, bahkan sampai pada sebagian mereka tidak memberikan pendidikan sama sekali kepada para wanita itu. Bahkan banyak dari para wanita mereka yang tidak mengerti sampai pada tingkat tidak tahu tulis baca. Mereka biarkan para wanita itu laksana binatang ternak yang tidak mengerti apa-apa. Ini juga kelompok
yang merendahkan para wanita, yang tidak menempatkan mereka sesuai dengan tempatnya. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menempatkan para wanita sesuai dengan apa yang ditempatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, memberikan kebebasan kepada mereka dalam hal-hal yang dibebaskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam, dan membatasi mereka sesuai dengan apa yang dibatasi oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah sikap yang paling adil, karena sikap ini berlandaskan kepada keadilan Allah dan keadilan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga para wanita itu, mereka bisa mencapai puncak dari kemuliaan, tetapi tanpa mereka merendahkan diri mereka, tanpa mereka dijadikan sebagai ajang permainan, sebagai ajang kepentingan, sebagai ajang syahwat, sebagai ajang berbagai perkara-perkara yang lainnya. Maka An-Nisa di dalam Islam memiliki tempat yang tinggi, tempat yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala mereka berada di dalamnya sesuai dengan kodrat mereka sebagai wanita-wanita yang mulia. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis, dan hadis ini ma'ruf insyaallah, hadis yang barangkali sudah kita dengar, bahkan mungkin sudah kita pelajari, tetapi ada pentingnya di mana hadis ini untuk diulang, diingatkan kembali, dipelajari kembali, dinasehatkan kembali, agar menjadi peringatan dari waktu ke waktu, dari satu kesempatan kepada kesempatan yang lainnya, sehingga perhatian ini menimbulkan kebaikan dan membawa kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang saya maksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan lafaz yang lain. Di sini kita akan menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim, lafaz Imam Muslim, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral nisa, tasaddaqna wa akthirna al-istighfar, fa inni ra'aitu kunna akthar ahli an-nar." Wahai segenap wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah untuk meminta ampun kepada Allah, karena aku melihat kalian aktsara ahli an-nar, penduduk api neraka yang paling banyak. Pernyataan beliau ini bukan dalam rangka untuk mendiskreditkan para wanita, tapi justru pernyataan beliau ini adalah peringatan yang akan mengangkat derajat para wanita. Beliau mengingatkan mereka bahwa kebanyakan mereka adalah ahlun nar, penduduk api neraka. Yang artinya, hendaknya para wanita itu menjaga diri mereka daripada api neraka Allah, menjadikan diri-diri mereka sebagai wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah. Ya. Mengingat bahwa umumnya, mayoritasnya, bahwa para wanita itu adalah penduduk api neraka. Kemudian ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahli an-nar?" Dan kenapa kami wahai Rasulullah sebagai penduduk api neraka yang paling banyak, yang paling mayoritas? Maka beliau menjawab, "Tukthirna al-la'na wa takfurna al-'ashir." Kalian wahai wanita banyak melaknat, banyak mencela,
dan banyak durhaka kepada suami kalian. Kemudian kata beliau, wa ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa din aghlaba li dhi lubbin min kunna. Dan aku tidak melihat wanita-wanita yang kurang akalnya dan kurang agamanya, yang dapat menghilangkan atau dapat mengalahkan orang-orang yang punya akal sekalipun di antara kalian, atau lebih daripada kalian. Artinya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa para wanita yang dianggap sebagai makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya, tetapi bisa menghilangkan akal, bisa menghilangkan pikiran, bisa menjadikan fitnah yang besar yang akan mengalahkan orang yang berakal sekalipun. Kemudian wanita itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma nuqsanul aqli wad-din. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurangnya akal, kurangnya agama? Maka beliau alaihi salatu wassalam menjawab, amma nuqsanul aqli, adapun kurangnya akal, fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin, maka persaksian dua orang wanita itu menyamai persaksian seorang lelaki. Fa hadza nuqsanul aql, maka ini adalah kurangnya akal. Wa tamkusul layali ma tusalli wa ma tuftir fi ramadhan, fa hadza nuqsanud din. Dan seorang wanita bisa berada beberapa malam, dia tidak melaksanakan salat, dan dia berbuka di siang hari bulan Ramadhan, dan ini menunjukkan kurangnya agama. Ya, diakibatkan karena mereka mengalami al-haid, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan salat, dan tidak pula melaksanakan puasa Ramadhan di hari-hari mereka mengalami al-haid. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza nuqsanuddin. Ini adalah perkara yang menunjukkan kurangnya agama. Dan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wanita itu kurang akalnya, kurang agamanya, ini tidaklah bermaksud untuk mendiskreditkan para wanita, tetapi mengingatkan mereka akan kodrat mereka, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada mereka hal-hal yang seharusnya mereka sadari, sehingga mereka tidak memikul tanggung jawab beban yang lebih dibanding laki-laki. Karena memang Allah tabaraka wa ta'ala dengan hikmahnya menginginkan untuk menempatkan laki-laki pada posisinya dan wanita pada posisinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah para wanita muslimat mengindahkan apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan ingatlah bahwa beliau telah menyatakan para wanita itu aktsaru ahlin nar, mereka adalah penduduk api neraka yang paling banyak. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa." Aku telah diperlihatkan api neraka, dan ternyata bahwa mayoritas penduduknya adalah an-nisa, yaitu para wanita. Yakfurna, yang mereka telah ingkar. Qila, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayakfurna billah, apakah mereka itu ingkar kepada Allah?
Maka beliau menjawab, yaghfurnal ashir wa yaghfurnal ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'a qalat ma ra'aytu minka khairan qat. Mereka itu, yaitu An-Nisa, ingkar kepada suaminya, ingkar kepada kebaikan suaminya. Jikalau seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka sepanjang masa, kemudian sedikit saja wanita itu melihat sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak baik pada dirimu, qalat ma ra'aitu minka khairan qat, dia akan menyatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu qat, sama sekali. Ini termasuk di antara sebab kenapa mereka banyak mengisi api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Seringnya mereka ingkar kepada kebaikan suaminya. Seringnya mereka ingkar kepada suaminya. Sehingga mengakibatkan hal ini perkara-perkara yang tidak baik di dalam kehidupan para wanita itu. Ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat lain yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Usamah bin Zaid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, kuntu ala babil jannah, aku berdiri di atas pintu surga. Fakana ammatu man dakhalaha al-masakin. Maka umumnya, mayoritasnya orang yang masuk ke dalam surga itu adalah para al-masakin, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya harta. Wa ashabul jid mahbusun. Dan orang-orang yang memiliki harta tertahan dari memasuki surga. Ghaira anna ashaban nar qad umira bihim ila an-nar. Akan tetapi para penduduk api neraka, mereka telah diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian beliau menyatakan, fa idza ammatu man dakhalahan nisa, dan pada umumnya yang masuk ke dalam api neraka itu adalah para wanita. Hadis ini menunjukkan bahwasanya penduduk surga dari kalangan para wanita itu sedikit jumlahnya. Karena pada umumnya para wanita itu masuk ke dalam api neraka. Makanya disebutkan dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah dari hadis Imran bin Husain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aqalla sakinil jannah an-nisa, bahwa penduduk surga yang paling sedikit, yang paling minoritas adalah an-nisa, para wanita. Ini menunjukkan bahwa bagi para wanita muslimat, mereka harus bersungguh-sungguh untuk melepaskan diri mereka daripada belenggu-belenggu syaitan yang mengakibatkan mereka masuk ke dalam api neraka Allah. Perjuangan mereka sangat berat karena mereka telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru ahli nar, adalah mayoritas yang masuk ke dalam api neraka. Dan apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini min umuril ghaib, termasuk daripada perkara-perkara ghaib yang harus kita imani sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar isapan jempol.
tetapi pasti akan terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau tidaklah berbicara dengan hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Termasuk perkara yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para wanita, agar mereka tidak termasuk daripada penduduk api neraka yang paling banyak, adalah mereka memperbanyak diri untuk sedekah. Karena sedekah itu melepaskan mereka daripada ancaman api neraka Allah. Yang namanya sedekah bisa menutupi atau menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana api air bisa memadamkan api. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka sebagaimana hadis yang telah kita baca dengan pernyataan beliau, "Fasaddaqna." Ya. Hendaklah kalian bersedekah wahai para wanita. Kemudian juga hal yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka, kata beliau, "Aktsirnal istighfar." Perbanyaklah untuk minta ampun kepada Allah. Artinya hendaknya mereka banyak mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Banyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah, itu yang bisa membebaskan mereka dari pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah penduduk api neraka yang paling mayoritas. Nah. Kemudian termasuk hal yang perlu dijaga oleh para wanita supaya mereka terbebas dari pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah penduduk api neraka yang paling mayoritas, hendaknya mereka yahfazna al-lisan. Ya. Mereka banyak menjaga lisan mereka. Lima ada, kenapa mereka harus banyak menjaga lisan mereka? Ini berangkat dari apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang tadi sudah kita baca, di mana beliau menyatakan "Tukthirnal la'an." Bahwa kalian itu banyak mencela, banyak melaknat. Ya. Ini menunjukkan bahwa hendaknya mereka menjaga lisan. Ya. Menjaga lisan mereka untuk tidak berbicara kecuali dengan perkara-perkara yang baik. Ya. Sering sekali wanita-wanita yang tidak menjaga lisannya, mereka menumpuk dosa hanya dengan mereka duduk dalam satu majlis berdua dengan teman wanitanya, kemudian mereka membicarakan hal-hal yang mendatangkan murka Allah tabaraka wa taala. Ya, dengan gosip atau istilah lainnya dengan ngerumpi, dengan membicarakan kaiban-kaiban orang lain, dengan membuat fitnah, dengan membuat adu domba, dengan perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Padahal Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَمَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tidaklah seorang insan mengucapkan sebuah ucapan melainkan ada dua malaikat yang siap untuk mencatatnya. Ya. Raqib dan atid. Nah. Maka hifdzul lisan adalah perkara yang sangat penting. Ya. Betapa banyak fitnah yang timbul, baik dalam urusan-urusan duniawiyah, bahkan sampai pada tingkat urusan ukhrawiyah, di dalam perkara-perkara dakwah, di antara sesama kaum muslimin, karena lisan-lisannya para wanita. Ya. Karena fitnah-fitnah yang mereka nukil di antara mereka sehingga mengobarkan permusuhan, pertikaian, kebencian, dan berbagai hal yang lainnya. Karena lisan mereka
terjadi berbagai kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini diakibatkan para wanita itu tidak menjaga lisannya. Termasuk perkara yang diingatkan kepada para wanita dalam hal hifdzul lisan adalah di mana mereka hendaknya menjaga suara mereka yang lemah gemulai, yang akan menimbulkan syahwat kepada lawan jenis mereka yang bukan mahram mereka. Karena yang demikian itu fitnahnya besar. Yang demikian itu menyebabkan timbulnya perkara-perkara kemaksiatan dan tersebarnya kemaksiatan di kalangan muslimin. Ini adalah perkara yang penting. Sebab hal ini jarang diperhatikan oleh para muslimat, apalagi di kalangan masyarakat kita. Terkadang mereka bebas berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, bahkan sampai pada tingkat di mana mereka tidak lagi menjaga akhlak, tidak lagi menjaga rasa malu, tidak lagi menjaga suara mereka, yang akhirnya menimbulkan banyak kejelekan dan kejelekan. Nah, kemudian termasuk perkara yang harus diperhatikan di dalam hifdzu al-lisan, menjaga al-lisan adalah untuk tidak berbuat celaan-celaan. Kadang dalam pergaulan mereka, para wanita itu sering kata-kata celaan, baik kepada saudara-saudaranya, suaminya atau kepada suaminya, atau bahkan sekalipun kepada anaknya. Sehingga celaan-celaan itu justru menjadi keburukan untuk diri mereka sendiri dan orang yang mereka cela. Padahal di antara orang-orang yang mereka cela itu dengan lisan mereka adalah orang-orang yang mereka cintai. Apakah kepada suaminya atau kepada anaknya. Maka ini adalah perkara yang penting untuk menjaga lisan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan di dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Mengucapkan yang baik atau dia diam. Di dalam riwayat Al-Bukhari, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Sibabul muslim fusuq." Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Nah, maka menjaga lisan adalah perkara yang sangat penting. Menjaga lisan adalah perkara yang sangat penting. Kemudian termasuk dari perkara menjaga lisan yaitu tidak mengucapkan sesuatu kecuali dalam perkara yang benar. Ya.
Seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memilih dari ucapannya yang terbaik, dari perkataannya yang terbaik, yang mendatangkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala dan kecintaan daripada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Kemudian di antara perkara yang perlu dijaga oleh para wanita agar mereka tidak termasuk dari penduduk api neraka, yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mereka adalah mayoritasnya dari ahli nar, yaitu hendaknya mereka an-nisa menjaga al-haya, menjaga rasa malu. Karena rasa malu ini adalah perhiasan yang sangat penting bagi para wanita. Ya. Karena kalau para wanita muslimat sudah kehilangan rasa malunya, ini sangat fatal akibatnya kepada kaum muslimin secara umum. Dan kita bisa menyaksikan betapa berbagai keburukan-keburukan terjadi tatkala para wanita itu tidak lagi memiliki rasa malu. Ya. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan para wanita itu untuk berhijab. Ya. Untuk mereka menjaga aurat mereka. Ya. Untuk mereka menjaga suara mereka. Untuk mereka menjaga kehormatan diri mereka. Karena apabila para wanita itu menjaga hal-hal yang telah disebutkan, yang menunjukkan rasa malu yang besar dan rasa takut yang besar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ini akan membawa kebaikan kepada umatnya. Dan dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya dahulu yang menghancurkan Bani Israel adalah fitnatun nisa, fitnahnya para wanita, ya, mereka yang menghancurkan Bani Israel. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara tentang masalah al-haya, beliau menyatakan sebagaimana di dalam as-sahih, beliau menyatakan illam tastahi fasna ma syi'at, illam tastahi fasna ma syi'at, apabila engkau tidak punya rasa malu maka perbuatlah apa yang engkau suka. Hadis riwayat Al-Bukhari dari hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an. Pernyataan beliau ini tidak menunjukkan bahwa beliau membolehkan untuk kita melakukan apa saja kalau kita tidak punya rasa malu. Tapi justru maksudnya adalah mengancam kepada orang-orang yang tidak punya rasa malu bahwa mereka akan berbuat apapun yang mereka kehendaki. Ya. Artinya orang yang tidak punya rasa malu, dia akan menimbulkan kejelekan, akan melakukan keburukan. Bahkan dalam perkara yang sangat nista, yang sangat rendah, yang sangat memalukan sekalipun. Ya. Apabila rasa malu telah hilang, maka hilang pula kebaikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebagaimana dalam riwayat yang lainnya, beliau menyatakan al-haya la ya'ti illa bi khair. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Bahwasanya rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali hanya kebaikan semata. Ya. Apabila para wanita telah kehilangan rasa malu, maka hancurlah negeri ini. Ya. Ketika mereka keluar dari rumah mereka, mereka disertai oleh syaitan dalam keadaan mereka mutabarrijat, bersolek dengan ala jahiliyah yang menimbulkan berbagai kerusakan dan kemaksiatan, maka mereka bukan saja menghancurkan diri mereka, tetapi mereka menghancurkan kaum pria, bahkan menghancurkan al-bilad wal-ibad, menghancurkan negeri dan hamba-hamba Allah yang ada di negeri itu. Maka
kebaikan sebuah negeri, kebaikan sebuah masyarakat itu sangat bergantung kepada para wanitanya. Ya. Apabila generasi para wanita mereka baik, ya, maka akan baik negeri itu. Tetapi kalau generasi wanita mereka rusak, maka rusaklah negeri itu. Ya. Naam, dan wanita-wanita yang dilahirkan oleh Islam dalam sejarahnya, mereka adalah wanita-wanita mulia yang memiliki rasa malu yang tinggi. Ya. Rasa malu yang tinggi. Bahkan mereka, para wanita as-sahabah, adalah wanita-wanita yang sangat menjaga rasa malu tersebut. Diriwayatkan di dalam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Asma binti Abi Bakar. Coba kita lihat bagaimana contohan yang diperlihatkan oleh wanita as-sahabah. Asma bercerita mengenai dirinya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana kata Asma, Asma binti Abi Bakar, dahulu aku biasa mengangkut biji-biji kurma dari tanah Az-Zubair yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Aku biasa mengangkutnya di atas kepalaku. Kemudian pernah suatu hari, setelah aku mengangkut biji-biji kurma itu, aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersama beberapa orang dari kalangan sahabatnya. Maka disebutkan dalam riwayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat memanggil Asma. Ya. Dan beliau memerintahkan Asma untuk berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dirasa malu apabila Asma berjalan bersama para lelaki dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan waktu itu Asma juga mengingat bagaimana besarnya cemburu Az-Zubair terhadap dirinya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cepat berlalu karena mengingat betapa Asma sangat menjaga kehormatannya dan memiliki rasa malu yang tinggi. Lebih kurang demikian disebutkan dalam riwayat itu. Syahid bahwa riwayat ini menunjukkan bahwa para wanita sahabah sangat menjaga rasa malunya, bahkan hanya sekedar untuk berjalan bersama lelaki. Ya. Dan kita bandingkan dengan masa ini, ya, di mana letaknya para wanita muslimat dibanding wanita sahabah. Ya. Jangankan berjalan bersama lelaki, lebih daripada itu, ya, sampai pada tingkat yang barangkali tidak akan terbayangkan oleh orang-orang yang saleh, oleh orang-orang yang mengerti akan syariat Allah, bahwa itu terjadi pada wanita-wanita muslimat. Namun kenyataannya terjadi, dan bahkan bukan suatu hal yang langka di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, maka rasa malu ini adalah perkara yang penting. Di samping akan menjaga kehormatan para wanita itu sendiri, mereka akan menjaga dengannya kebaikan masyarakatnya. Kemudian, di antara hal yang harus dijaga oleh para wanita, yaitu hendaknya mereka menjalankan apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaknya kalian, wahai para wanita, banyak tinggal di dalam rumah-rumah kalian, dan jangan kalian keluar dalam keadaan bersolek dengan cara bersolek wanita-wanita jahiliyah yang pertama. Jadi hukum asalnya bagi An-Nisa, bagi para wanita, adalah di mana mereka tinggal di dalam rumah-rumah mereka. Ini yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menyatakan waqarna fi buyutikun. Tinggallah kalian, wahai para wanita, di dalam rumah-rumah kalian.
ya. Sehingga tidaklah mereka keluar daripada rumah mereka melainkan karena kepentingan yang memang tidak bisa dilaksanakan di dalam rumahnya, ya, karena hajah yang mereka tidak bisa tinggal di dalam rumah mereka, ya. Namun selama hajah itu, kepentingan atau kebutuhan itu masih bisa diwakilkan kepada orang lain atau dilakukan oleh keluarganya, oleh suaminya, oleh mahramnya, maka tidaklah wanita itu keluar daripada rumahnya. Ya. Ini adalah perkara yang membawa kebaikan tatkala para wanita itu menjaga diri di dalam rumah-rumah mereka. Karena tatkala mereka keluar, dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan." Ya. Kalau wanita itu keluar daripada rumahnya, dia disertai oleh syaitan. Ya. Walaupun dia memakai hijab sekalipun. Ya. Kenapa demikian? Walaupun dia menutup dirinya, menutup auratnya. Kenapa demikian? Karena keluarnya wanita itu sudah disertai oleh syaitan. Ya. Jangan dikira kalau mereka keluar dari rumah mereka dengan menutup aurat, dengan memakai hijab, kemudian tidak menimbulkan fitnah. Ya. Bisa saja fitnah itu timbul dikarenakan syaitan berupaya untuk melakukan trik-triknya dengan keluarnya wanita itu untuk lahirnya sebuah fitnah. Ya. Maka yang paling selamat adalah di mana wanita selalu berada di dalam rumah mereka. Kecuali dalam kebutuhan yang tidak mau tidak mereka harus keluar dari rumah itu. Ya. Ya, sebagai contoh mudahnya misalnya dalam perkara di mana mereka harus menuntut ilmu yang mereka tidak bisa dapatkan di dalam rumah mereka. Maka tidak mengapalah mereka keluar dari rumah mereka untuk menuntut ilmu. Dengan memakai hijab, dengan menjaga syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang demikian itu tidak menimbulkan kejelekan tetapi membawa kepada kebaikan. Nah. Kemudian termasuk perkara yang akan membawa kepada kebaikan dan menghindarkan mereka dari api neraka Allah tabaraka wa ta'ala adalah perkara yang sangat penting, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu din, menuntut ilmu agama, ya. Karena keterbatasan mereka dalam ilmu agama ini akan membuat banyaknya mereka jatuh ke dalam murka-murka Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Para wanita itu memikul tanggung jawab yang besar. Ya. Terlebih lagi apabila mereka telah memiliki keluarga, telah memiliki rumah tangga. Dia harus tahu bagaimana dia menempatkan diri dengan suaminya. Dia harus tahu tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya. Makanya dinyatakan bahwa para wanita itu adalah madrasatul ula, ya. Al madrasatul ula, ya. Sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Jadi mereka sangat penting untuk mereka mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala, mendidik diri mereka dengan sebaik-baiknya sehingga mereka tidak masuk ke dalam murka-murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan di masa lampau, kita lihat bagaimana para wanita, ya, dan khususnya yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara lebih khusus lagi bagaimana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat menonjol di dalam keilmuan. Ya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, ya, adalah wanita yang alimah, wanita yang faqihah, yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan banyak para sahabat itu yang bertanya kepada Aisyah tentang hukum-hukum yang dipersaksikan olehnya di dalam rumahnya, yang barangkali tidak dilihat oleh para sahabat-sahabat lelaki ketika beliau alaihi salatu wassalam berada di dalam rumahnya.
ya. Ini. Dan ini berlangsung sampai di masa salaf, ya, lahir wanita-wanita yang alimah, yang faqihah, yang mengerti tentang agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Apabila dinyatakan bahwasanya para wanita itu adalah aktsaru ahlin nar, ya, penduduk api neraka yang paling mayoritas, ya, ini adalah dorongan bagi mereka untuk mereka paham dan mengerti tentang agama Allah tabaraka wa ta'ala. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan di dalam hadisnya, hadis yang hasan yang dikeluarkan oleh Ibn Majah dan yang lainnya, beliau menyatakan talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, maka termasuk di dalamnya adalah an-nisa, kewajiban bagi setiap wanita muslimah di mana mereka menuntut ilmu tentang agama mereka sehingga mereka tahu apa kewajiban mereka, apa hak mereka. Ya. Maka dengannya mereka akan selamat daripada neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Orang yang tidak mengerti tentang ilmu adalah orang yang tidak diinginkan oleh Allah pada dirinya kebaikan. Ya. Makanya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muawiyah yang muttafaqun alaih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan terhadapnya kebaikan, Allah fahamkan dia tentang agama Allah. Mafhumul hadis bahwa orang yang Allah tidak inginkan pada dirinya kebaikan, Allah tidak fahamkan tentang agamanya. Baik itu laki ataupun wanita. Sehingga sangat berbahaya sekali apabila seorang lelaki ataupun seorang wanita tidak paham akan agamanya. Terlebih khusus para wanita yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inni ra'aitu kunna akthara ahlin nar. Aku melihat kalian wahai para wanita penduduk api neraka yang paling mayoritas. Ya. Maka mempelajari agama Allah itu adalah perkara yang wajib. Bahkan ya, tidak seorang pun yang bisa menghalanginya untuk mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, karena mempelajari agama Allah itu adalah hukumnya wajib. Naam. Bahkan jikalau seandainya dia dilarang oleh suaminya untuk mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala yang dia yakini sebagai al-haq, maka ini adalah larangan yang dia boleh untuk melanggarnya. Perkara yang tidak termasuk dia mendurhakai suaminya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Dan dia menyatakan dalam riwayat lain, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Innamat ta'ah fil ma'ruf, hanya saja yang namanya ketaatan itu adalah dalam perkara yang baik. Sehingga siapapun dari kalangan makhluk, tidak penguasa, tidak guru, tidak pemimpin, tidak pejabat, tidak suami, tidak orang tua, tidak siapapun, kalau dia memerintahkan kepada yang maksiat kepada Allah, kepada perkara yang jelek, kepada perkara yang buruk, maka dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Nah, maka inilah perkara yang penting. Yang diantaranya adalah talabul ilm. Bahkan tidak sepantasnya para wanita itu untuk merasa malu bertanya tentang perkara-perkara agama yang dia tidak mengerti kepada orang-orang yang mengerti tentang agama. Allah secara umum menyatakan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang mengerti, jika kalian memang tidak memahami, kalian tidak tahu. Ya. Bahkan dalam perkara-perkara yang sifatnya sangat pribadi,
yang sifatnya sangat terkait dengan kewanitaan. Ya, tidak perlu dia merasa malu untuk bertanya hukum mengenai agamanya dalam permasalahan itu. Makanya pernah suatu ketika, suatu saat, Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq." Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. "Fahal 'ala al-mar'ati min ghuslin idza ihtalamat?" Apakah wanita itu harus mandi kalau dia mimpi basah? Yakni mimpi yang menyebabkan junub. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'atil ma'." Naam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummu Sulaim, "Idza ra'atil ma'?" Artinya dia harus mandi apabila dia memang melihat air, artinya melihat sesuatu yang menyebabkan dia junub. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang seperti itu, sampai Ummu Salamah menutup wajahnya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ummu Salamah merasa malu terhadap pertanyaan Ummu Sulaim. Ya. Apakah seorang wanita harus mandi apabila dia mimpi basah? Ya. Ummu Salamah menutup wajahnya karena pertanyaan ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza ra'atil ma. Beliau menjelaskan, ya, dia harus mandi apabila wanita itu melihat maninya yang menyebabkan dia harus mandi karena junub. Kemudian Ummu Sulaim bertanya kembali, "Ya Rasulullah, wa tahtalimul mar'ah?" Wahai Rasulullah, apakah wanita itu juga akan mimpi? Yakni mimpi yang menyebabkan junub. Maka beliau menjawab, "Na'am. Karibat yaminuki, fa bima yushbihuha waladuha?" Beliau menjawab, "Iya." Ya. Kemudian kalau seandainya wanita itu tidak mengalami mimpi basah, ya, lantas bagaimana anaknya akan menyerupai dia? Nah, ala kulli hal, bahwa hendaknya mereka tidak merasa malu untuk bertanya tentang perkara agamanya apabila mereka tidak mengerti. Ya. Dan rasa malu yang seperti ini adalah rasa malu yang tercela, di mana dia tidak mengerti tentang agamanya, kemudian dia tidak mau bertanya kepada orang yang mengerti tentang agama tersebut. Kemudian, termasuk perkara yang hendaknya diindahkan oleh para wanita, di dalam mereka menjaga kebaikan diri mereka dan orang-orang yang berada di sekitar mereka, yaitu di mana para wanita hendaknya melakukan al-munasahah, saling nasihat menasehati dengan kebaikan dengan sesama saudari-saudari wanitanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau menyatakan, "Ad-dinun nasihah, qulna ya Rasulullah liman, qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim." Beliau menyatakan bahwa agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, "Ya Rasulullah, untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin muslimin, dan untuk mayoritas atau keumuman kaum muslimin, baik yang lelakinya ataupun wanitanya." Ya. Maka dengan menghidupkan al-munasahah, saling nasihat menasihati, saling kuat menguatkan, saling ingat mengingatkan,
maka kelemahan-kelemahan yang ada pada wanita itu akan tertutupi. Ya. Kalau tadi dinyatakan mereka kurang akalnya, kurang agamanya, maka dengan saling nasihat menasihati, kekurangan akal yang ada pada mereka akan tertutupi. Ya. Karena dengan adanya saling ta'awun untuk menguatkan antara satu yang dengan yang lainnya, ini akan menimbulkan kekuatan yang memberikan kepada mereka kebaikan. Apalagi dalam keadaan-keadaan tatkala mereka kurang agamanya, ya. Yaitu tatkala mereka mengalami al-haid, ya. Banyak kemungkinan-kemungkinan di mana mereka jatuh ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah karena kuatnya godaan-godaan syaitan di dalam keadaan mereka tidak suci. Ya. Maka di samping mereka memperbanyak zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala setelah mengalami al-haid, juga mereka butuh dikuatkan dengan berbagai nasihat, ya, dengan berbagai ajakan-ajakan kebaikan, sehingga dengan nasihat-nasihat tersebut, ajakan-ajakan kebaikan tersebut membuat mereka tidak menjadi korban daripada godaan-godaan syaitan. Nah, kemudian termasuk perkara yang ingin saya sampaikan dalam majelis ini, yaitu tadi yang sudah sempat saya singgung, ya, masalah hifdzus shaut, ya, menjaga suara. Ini adalah termasuk perkara yang cukup penting, mengingat suara bagi wanita itu adalah senjata untuk syaitan yang akan menimbulkan fitnah bagi lelaki. Maka seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang baik, seorang yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga rasa malunya, punya takut yang besar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ciri khas yang paling kelihatan, yang paling tampak pada seorang wanita salihah adalah dia menjaga suaranya. Ya. Nah, makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab, ayat yang ke-32, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضْ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Maka janganlah kalian berlemah lembut, wahai wanita, yang Allah ingatkan di dalam ayat ini adalah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah ingatkan, fala takhdha'na bil qaul. Janganlah kalian berlemah lembut dalam berucap, lemah gemulai di dalam berucap. Ya. Fayatma'an ladzi fi qalbihi marad. Maka orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan merasa senang, ya. Akan menimbulkan keinginan pada hati mereka, keinginan yang tidak baik. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Ya. Nah, bukan berarti bahwa suara wanita itu adalah aurah. Riwayat yang menyatakan suara wanita itu adalah aurah, riwayat yang tidak kuat. Ya. Wallahu a'lam. Pendapat yang paling dekat insyaallah bahwa sautul mar'ah laisa bi'aurah. Suara wanita itu bukan aurah. Tapi yang harus dijaga, adalah mereka tidak mengeluarkan suara yang lemah gemulai kepada lawan jenis yang akan menimbulkan syahwat. Namun bukan berarti pula mereka berkata-kata kasar dengan suara yang kasar, yang akan mengakibatkan kejelekan pula. Allah menyatakan di sini, wa qulna qawlan ma'rufa. Ya. Dan ucapkanlah oleh kalian, wahai para wanita, dengan ucapan yang baik. Ya. Ucapan yang ma'ruf. Yaitu yang pertengahan, yang tidak lemah gemulai, yang akan menimbulkan syahwat bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan tidak pula yang mengandung al-jafa. Al-jafa yaitu
kekakuan, kekerasan, ya, yang menunjukkan akan kurangnya akhlak. Ya, jadi pertengahan. Karena segala sesuatu yang baik adalah yang pertengahan. Tidak berlebihan dan tidak pula kurang daripada batas. Hadza huwa. Ya. Maka ini adalah perkara yang sangat penting. Ya. Karena apabila Allah tabaraka wa ta'ala sudah menghiasi para wanita muslimat untuk menjaga suara mereka, yang untuk memiliki rasa malu yang tinggi, tidak menimbulkan syahwat, ya, maka ini akan membawa kebaikan ke dalam hal-hal yang lainnya. Ya. Kalau mereka sudah bisa menjaga suara mereka, maka untuk hal-hal yang lain tentu mereka akan lebih menjaganya. Ya. Nah, maka perkara-perkara kecil yang seperti ini, perkara yang sangat penting untuk diperhatikan, karena dia akan membawa efek yang sangat besar ke dalam masalah-masalah yang berikutnya. Kemudian, sebenarnya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan An-Nisa itu banyak. Ya. Tetapi, apa yang telah kita sebutkan, ini termasuk beberapa hal yang penting, beberapa hal yang sangat urgen, yang dengannya kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para wanita tersebut tidak menjadi penduduk api neraka yang dinyatakan aktsaru ahlin nar. Nah, saya kira mungkin ini yang saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kurang datangnya dari syaitan. Yang salah datangnya dari syaitan dan dari diri saya sendiri. Saya istighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sesudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.